Hai guys, hai teman-temanku semua, bertemu kembali di Santi Tarot. Salam mesra dari saya, apa khabar semua? Semoga sihat-sihat dan bersemangat selalu ya. Di tema readingan hari ini, saya akan membahaskan dia langsung mendatangi kamu tanpa peringatan apapun. Teman-teman, di tema bacaan kali ini, kita akan cuba menyimak kedatangan seseorang yang terus menuju ke kamu tanpa sebarang tanda atau peringatan apapun. Siapakah orang ini dan apakah niat di hatinya ke kamu? Okey guys, kita teruskan sahaja ke pembacaan umum hari ini dan izinkan saya mengingatkan kalian bahawa general reading ini belum tentu akan resonate dengan semua orang. Gunakan kebijaksanaan kamu dalam menyikapi setiap readingan yang dipaparkan. Teman-teman, mohon diberikan semangat serta dukungan semua untuk channel ini melalui like, komen, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Nah, kira-kira siapakah orang ini? Seseorang yang menuju ke arah kamu tanpa peringatan apapun. Kita akan cuba lihatkan ya. Seseorang yang bakalan menuju ke arah kamu secara tiba-tiba. Siapakah orang ini? Siapakah dia? Seseorang yang sedang menuju ke kamu tanpa peringatan apapun. Seorang yang datang secara tiba-tiba. Ini sesuatu yang tidak kamu duga ya, siapakah orang ini? Wow, di sini ada transformation. Kartu pertama seolah-olah menjelaskan ya, niat di hati orang ini. Seseorang yang akan datang secara tiba-tiba tanpa sebarang tanda atau peringatan apapun kerana ada niat untuk mentransformasikan hubungan kalian. Entah kenapa ya teman-teman, ketika melihatkan gambar di kartu ini ya, saya menangkap energi seseorang yang sudah mulai menggerakkan keberaniannya untuk bertindak. Maka di sini teman-teman menjelaskan mengapa ya datangnya orang ini sesuatu yang tidak kamu duga. Kita akan lihat lagi ya, siapakah seseorang ini. Orang ini sudah berubah. Seseorang yang berubah daripada gaya hidup dan penampilannya tidak seperti dulu dan ingin mentransformasikan hubungan ini. Jikalau dia adalah hubungan baru contohnya ya, orang yang baru masuk ke dalam hidup kamu. Saya menangkap dia seseorang yang sudah meninggalkan masa lalunya dan kini kerana kamu tergerak untuk melakukan perubahan yang mendadak di kehidupan si dia. Kita akan lihat lagi ya siapakah orang ini. Seseorang yang menuju ke kamu tanpa sebarang peringatan apapun. Wow, di sini teman-teman ya, free from guilt, purification. Seseorang yang sudah meninggalkan masa lalunya, seperti saya katakan tadi, segala rasa bersalah dan seolah-olah ingin memulakan hidup yang baru. Dia menuju ke arah kamu kerana dia tahu kamu yang dia mahukan dan dia ingin melepaskan masa lalunya untuk bertransformasi. Di sini dia berjaya meninggalkan segala sesuatu yang membuatkan dia begitu trauma ya. Ada masa lalu yang menyakitkan dan kini dia tersedar untuk memulakan hidup yang baru. Tidak ada lagi perasaan bersalah, tidak ada lagi pikiran-pikiran yang negatif dan kini dia benar-benar ingin menuju ke arah kamu. Ketika mungkin bertemu dengan kamu di kala itu teman-teman, dia mungkin masih membawa ya hal-hal yang berkaitan dengan masa lalunya. Tetapi kini dia lebih bersedia. Setelah membebaskan diri daripada masa-masa lalunya, kini dia datang bertemu dengan kamu. Seperti itu ya. Dia merupakan seseorang yang saya merasakan ibadahnya baik, orangnya baik, tutur bicaranya juga baik ya. Orang yang sopan santun, lemah lembut. Begitu ya. Jikalau dia seorang pria, sangat sopan santun orangnya. Berbudi bahasa. Jikalau dia seorang wanita, orangnya lembut, very feminine. Ya, ada kelembutan yang cukup menarik perhatian kamu. Dan saya menangkap energi seseorang yang amat bersyukur dengan apapun yang berlaku di dalam hidupnya. Dan dia sangat bersyukur ya, ketika tersedar, kamu adalah orang yang tepat untuk diperjuangkan. Orangnya cukup grounding, cukup sensible, dan saya menangkap energi seseorang yang very humble. Orang yang sangat-sangat rendah hati. Tidak akan seperti merendahkan orang lain, dan dia orang yang cukup sensible. Orang yang memahami ya, perasaan dirinya sendiri, dan sangat memahami perasaan kamu dan orang sekitarnya. Orang yang cenderung menarik diri ada kalanya suka bersendirian dan saya menangkap dia seorang yang sangat suka berfikir.
suka berfikir, suka berada di tempat-tempat yang tenang, tidak diganggu, seperti itu ya. Ada kalanya seperti kelihatan antisocial, tetapi sebenarnya dia ingin ketenangan diri. Nah, begitu ya, orang yang sukakan suasana yang tenang, wise leader. Di sini saya merasakan dia seorang pemimpin yang cukup bijak. Orang yang ingin lead but not to follow. Ya, dia mengalami kesukaran untuk mengikut, tetapi dia lebih cenderung suka lead, teman-teman, suka memimpin. Nah, jikalau dia perlu ya mendengar kata kamu atau orang lain, itu bakalan menjadi sedikit masalah buat dirinya. Tetapi jikalau dia memimpin, itu tidak ada masalah, seperti itu ya. Baik, kita akan cuba lihatkan lagi energi yang selanjutnya, bottom of the deck di sini, rainbow and blessing. Wow, saya menangkap energi seseorang yang seperti menemukan harapan baru ketika hadirnya kamu di dalam hidupnya. Dia tidak menyangka ya, ketika hadirnya kamu di dalam hidupnya, ini memberikan dia perubahan yang baru, harapan yang baru. Seperti harapan yang terwujud kembali setelah dia berjaya meninggalkan masa lalunya. Nah, seperti itu. Okey, teman-teman. Kita akan lihat lagi ya, seperti apakah situasi dia ke kamu detik ini. Seperti apakah situasi dia ke kamu detik ini? Wow, di sini ada in the flow. Saya menangkap hubungan yang lancar, smooth sailing, dan seseorang yang berjaya untuk beradaptasi dengan baik ya. Seperti mengikuti arus, dan sepertinya tidak ada masalah di hubungan kalian ya. Saya merasa dia menjalankan hubungan ini dengan penuh kesabaran, mengikuti arus, dan menerima seadanya. Orang yang seperti memberikan saya gambaran ya, dia tetap ada untuk kamu. Walaupun mungkin ada perubahan-perubahan tertentu, tetapi dia bertahan. Dan menurut si dia, tidak ada masalah di hubungan kalian. Nah, seperti itu ya, jikalau memang ada masalah, dia masih bersikap very positive, dan menurut si dia, ini sesuatu yang boleh dikendalikan. Nah, beberapa di antara kamu di sini, teman-teman ya, mungkin berjarak jauh dengan orang ini, ataupun long distance relationship seperti itu ya. Dan beberapa yang lain, saya merasakan hubungan ini sudah seperti terlihat ya, sebuah proses yang panjang. Kita akan lihatkan pula, seperti apakah pula situasi kamu ke dia detik ini. Seperti apakah pula situasi kamu ke dia detik ini. Wow, staying focused. Kamu sangat memfokuskan kepada kehidupan kamu, pekerjaan kamu, tetapi itu tidak. Ini sangat lucu sekali ya. Walaupun kamu sibuk dengan kehidupan kamu, dengan career kamu, kamu masih lagi memantau orang ini dari kejauhan. Memantau social medianya, memantau WhatsAppnya, WeChatnya, begitu ya. Memantau Facebooknya, Twitternya. Saya merasakan kamu ini memantau orang ini dalam diam. Kamu ingin melihatkan progress, kemajuan hidupnya. Jikalau kalian ya, seperti dalam posisi hubungan yang neutral, kamu seperti benar-benar ingin tahu ya, apakah kemajuan yang sedang terjadi di dalam hidupnya ketika kalian mungkin sedikit komunikasi, tidak dapat sebuah kesempatan untuk bertemu, apakah dia menghadirkan orang lain. Nah, di sini kamu seperti sedikit kepo, ingin mengetahui ya, apa yang sedang terjadi dalam pikirannya, apa yang sedang dia lakukan, banyak pertanyaan yang tidak dijawab, dan maka kamu memantau, memantau di social media orang ini ya. Dan saya menangkap seperti detik ini, situasi hati kamu cukup penasaran sekali. Benar-benar ingin tahu ya apa yang terjadi dalam hidupnya. Seperti itu. Okay guys, kita akan cuba lihatkan lagi ya. Bottom of the deck-nya. Di sini ada let go of past. Clear the past, heal the present. Ini seperti memulakan hidup baru ya. Refreshing. Saya menangkap energi orang ini yang ingin memulakan sesuatu yang baru dengan kamu. Dan ini sesuatu yang benar-benar ingin dia wujudkan. Ini sesuatu yang benar-benar dia ingin wujudkan, teman-temannya, di hubungan kalian. Melepaskan masa lalunya dan memulakan sesuatu yang baru dengan penuh harapan. Seperti orang yang bersemangat kembali ya ketika memikirkan kamu dan merasakan ketika dia memikirkan kamu, mengingati dirimu, ini mewujudkan sebuah harapan baru di hatinya. Orang yang bersemangat kembali, terinspirasi lagi ya, merasakan kamu memulangkan cahaya-cahaya yang hilang di dalam hidupnya. Nah, seperti itu. Kita akan lihat dengan lebih jauh lagi, teman-teman ya. Siapakah orang ini yang langsung datang ke arah kamu ya, langsung mendatangi kamu tanpa sebarang peringatan apapun. Orang yang datang secara tiba-tiba, when you least expected it ya. Ketika kamu menanti, dia tidak datang.
Tetapi ketika kamu sudah tidak lagi menanti, memasrahkan, tiba-tiba dia datang menuju ke arah kamu. Begitu kita lihatkan ya, ciri-ciri orang ini. Siapakah dia sebenarnya? Seseorang yang mendatangi kamu secara tiba-tiba. Okay, healing teman-teman. Nah di sini ya terlihat dengan begitu jelas ada hubungan yang sedang jeda, sedang stuck, sedang sedikit komunikasi atau saling mendiamkan. Nah apapun hubungan kalian, mungkin ada perpisahan dan sebagainya, kamu dan dia yang menarik diri. Saya menangkap orang ini cuba menenangkan pikirannya untuk healing, untuk merenungkan hubungan ini dengan baik, dengan harapannya ada sesuatu yang dapat dia perbaharui. Ketika dia menarik diri untuk healing, teman-teman, ini sebenarnya sangat membantu dari segi pikirannya. Ketika dia menemukan jawaban itu, kini dia begitu tergesa-gesa ya, berlandaskan keinginan untuk bertemu dengan kamu, dia mendatangi kamu tanpa peringatan apapun ya, tanpa memberikan kamu sebarang tanda. Nah, di sini ada kartu strength. Saya menangkap seseorang yang benar-benar ya, masih terikat kuat dengan kamu. Perasaan cinta yang kalian miliki di sini saling tarik-menarik. Walaupun mungkin ya, saya menangkap energi ego. Kamu tahu kenapa? Kerana di sini masih kepo ya, ingin mencari tahu. Tetapi terlalu ego untuk seperti mengakui akan perasaan kamu. Dia juga begitu. Ketika menyedari ada hambatan dan kendala, menurut dia santai-santai sahaja. Nah, ini menunjukkan keegoan masing-masing. Tetapi ada ketertarikan cinta yang begitu kuat di antara kamu dengan dia. Dan kalian masing-masing menyedari ya, perlu healing, perlu merenungkan hubungan ini dengan baik sebelum hubungan ini dilanjutkan. Saya menangkap seseorang yang mampu ya menakluki hati kamu, dan di sini kamu sangat tertarik dengan orang ini sebenarnya. Ketertarikan yang begitu kuat ya, sehingga kamu sukar berpindah ke lain hati. Di sini ada education. Beberapa di antara dia ini mempunyai pendidikan yang cukup tinggi, teman-teman. Mungkin ada degree, PhD, master holder dan sebagainya. Orang yang berpendidikan tinggi, tetapi jauh di dalam hatinya, dia kesepian. Nah, ketika dia bertemu dengan kamu ya, ini semua diketepikan kerana menurut dia kamu orang yang memenuhi ya keinginan di hatinya. Beberapa di antara dia ini orang yang bijak, orang yang pintar, orang yang memiliki pendidikan yang tinggi, datang daripada keluarga-keluarga yang mampu ya untuk menghantar anak-anak mereka untuk melanjutkan pendidikan yang lebih baik. Mungkin ada yang belajar di luar negeri, seperti itu ya. Di sini orangnya bijak seperti saya katakan tadi, wisdom. Orang yang benar-benar mempunyai kebijaksanaan ya. Ketika memikirkan sesuatu itu tidak akan hanya mengandalkan emosi, tetapi akan menggunakan logikanya. Orang yang more, not realistic, orang yang liberal seperti itu ya. Seseorang yang tidak akan mendengarkan emosi ketika dia marah, tetapi lebih menggunakan akal dan pikirannya. Bijak untuk membedakan. Ini sebatas emosi, kemarahan, ataupun ini benar-benar perlu ya dipakai akal itu, seperti itu teman-teman ya. Orangnya cukup bijak. Nah, ini bersebelahan dengan education, mengindikasikan seseorang yang berpendidikan tinggi. Seperti saya katakan tadi, mungkin belajar di luar negara, seperti itu. Mungkin baru-baru ini dia pulang. Gratitude, ya. Orang ini orang yang sangat penuh dengan penghargaan. Menghargai segala sesuatu, penuh dengan perasaan bersyukur. Bersyukur dengan apapun yang dia miliki. Dan saya merasakan dia seorang yang puas hati, ya, dengan kondisi hidupnya. Entah kenapa daripada kartu yang sama, ada sesuatu yang dia rindukan di sini. Mungkin kasih sayang daripada keluarga, kasih sayang daripada orang tua, mungkin orang tuanya tidak ada lagi ya. Something like that yang saya tangkap di sini ya. Ada kesedihan yang seperti, dia sangat bersyukur memiliki segala-galanya, tetapi ada sesuatu yang kosong di sini. Kesepian seperti kurang mendapatkan perhatian. Something like that ya, it's strange. Tetapi saya menangkap energi ini di intuisi saya. Seperti ingin diperhatikan, ingin mendapatkan kasih sayang, ya. Dan ada sesuatu yang tidak lengkap di sini. Ciri-ciri yang lainnya, orang ini orang yang penuh dengan tujuan hidup, ya. Dia ingin menemukan tujuan yang tepat. Segala sesuatu itu perlu berlandaskan logikanya. Orang yang memikirkan sesuatu itu, ya, jangka panjang.
Walaupun mungkin ya, dia tidak memikirkan 10 tahun dari sekarang, tetapi orang yang membuat perencanaan. Jikalau dia lanjutkan hubungan ini, bagaimanakah ke depannya? Jikalau dia memilih kamu, apa yang akan terjadi? Jikalau dia tidak memilih kamu, apa yang bakalan terjadi? Orang yang cuba merencanakan sesuatu itu untuk menyelaraskan dengan tujuan hidupnya. Maka orang ini penuh dengan perencanaan. Saya menangkap seorang pemikir, seorang yang bijak, ya, memiliki pendidikan yang tinggi, orang yang suka membaca, orang yang suka cari tahu, orang yang suka menambah ilmu pengetahuan, belajar setiap hari. Tetapi ada sesuatu yang kosong di sini. Seperti tujuan hidup itu masih lagi belum dipenuhi. Beberapa yang lain begitu bersyukur ya dengan apa yang dimiliki, tetapi entah kenapa dari tadi saya menangkap energi kekosongan di hatinya di sini ya. Dan seperti hanya kamu ya dapat mengisi kekosongan itu. Saya tidak tahu ini energi dia atau energi kamu ya, tetapi saya menangkap seseorang yang merasakan ya, kamu merupakan pasangan yang tepat. Ada keselarasan dari segi energi di antara kalian. Okay, bottom of the deck di sini, wow, devotion. Ah, wow. Teman-teman, orang ini cukup berdedikasi ya. Orangnya tulus mencintai dan jikalau kamu yang dipilih, maka dia akan menumpukan segala komitmennya ke arah kamu. Ada sesuatu yang tertunda di sini. Tertunda dari segi mungkin ya, membawa hubungan ini ke jenjang pernikahan dan sebagainya. Tetapi orang ini seperti menantikan waktu yang tepat, divine timing ya, untuk mungkin menikahi kamu atau untuk bertemu dengan keluarga kamu. Dia orang yang tulus mencintai kamu dan totally devoted. Benar-benar dari segi hati dan perasaannya, orang yang berkomitmen ya dengan kamu. Kita akan lihat lagi teman-teman ya. Mengapakah dia menuju ke arah kamu secara tiba-tiba, tanpa sebarang tanda atau peringatan apapun? Kita cuba lihatkan lagi. Mengapakah seseorang ini mendatangi kamu tanpa sebarang tanda atau peringatan apapun, sehingga membuatkan kamu terkejut ya, least expected, dan dia datang secara tiba-tiba. Kita cuba lihatkan ya, alasan-alasannya. Okay, di sini, wow, ini temperance teman-teman. Dan di atasnya ada energy healing ya, lebih kurang kartu yang sama, tetapi ada sedikit perbedaan. Saya menangkap, selain daripada kedua kartu menunjukkan healing ya, kedua-duanya menunjukkan healing, tetapi kerana ini sesuatu yang sudah dia tunda, sudah dia tahan sekian lama. Dia menyedari teman-teman, ketika hubungan kalian sedang jeda, berpisah, tidak berkomunikasi ya, tidak ada pertemuan, dia menyedari bahawa kamu adalah soulmate-nya, pasangan yang tepat untuk dirinya, pantas untuk diperjuangkan, pantas untuk dimiliki. Ketika sudah lama menahan perasaan ini ya terhadap kamu, seperti terpaksa mengontrol apapun yang dia rasakan agar hubungan kalian ini sentiasa seimbang. Kini dia merasakan ini merupakan momen yang tepat untuk dia bertindak. Dan entah kenapa ya, kerana terlalu menahan, dia datang secara tiba-tiba seperti ingin memberikan kamu surprise tanpa sebarang peringatan apapun. Kita lihat lagi ya, orang yang menyadari kamu adalah seseorang yang dia inginkan. Sebenarnya dia merupakan seorang yang sudah lama memperhatikan kamu. Orangnya sangat seorang berjiwa pemimpin. Dia tahu apa mahunya. Orang yang sudah lama memerhatikan kamu dan jauh di dalam hatinya, dia bertegas untuk tidak bertindak pergi, bertahan dengan kamu ya, dari segi perasaan. Walaupun dia akui hubungan kalian ini kelihatan agak slow dari segi pergerakan, tidak banyak tindakan yang dapat kamu lihat daripada si dia. Tetapi apa yang tidak kamu ketahui dari segi perasaannya, sementara kamu di sini yang memantau stalkingin, dia juga tidak pernah berundur dari koneksi ini. Saya menangkap dia orang yang cerewet, mempunyai standard yang tinggi, dan dia merasakan kamu memenuhi ya standard dan kriteria yang dia cari. Orang ini mempunyai jiwa yang seperti dia tahu apa mahunya dan bagaimana untuk mendapatkannya. Walaupun sudah lama bertahan seperti ini ya, nah ini mungkin menjelaskan mengapa dia datang secara tiba-tiba. Seperti ketika kamu mulai pasrah and giving up ya. Nah, ketika itulah dia akan datang secara tiba-tiba memberikan kamu kejutan. Di sini teman-teman, saya menangkap ada beberapa di antara kalian ya telah memutuskan koneksi ini dengan si dia. Maka ini mungkin ya membuatkan dia bertindak untuk datang mencari kamu as a surprise.
tanpa memberikan kamu tanda-tanda, tanpa memberikan kamu peringatan, dengan harapan cara dia bertindak, aksinya ini akan meyakinkan kamu. Kerana saya menangkap ada energi yang berlaku secara terburu-buru, dan saya tidak tahu ya, lebih ke arah kamu yang memutuskan atau dia yang pergi meninggalkan. Wow, teman-teman, cuaca mulai mendung ya, dan mulai hujan di luar sana. Dan ketika kamu memutuskan di sini, saya menangkap dia sering memikirkan kamu. Nah, masalah ataupun kendalanya apa? Tidak ada komunikasi lagi di antara kalian. Sama ada kamu yang tidak ingin lagi berkomunikasi atau dia yang sedikit komunikasi. Ketika kedua-dua kamu ya, kedua-dua kalian yang mendiamkan diri, ini membuat atau urging, membuatkan dia terpaksa mendesak dia untuk bertindak. Tidak ada gunanya ya untuk berkomunikasi lagi jikalau kamu tidak mahu berkomunikasi. Maka ini menggerakkan hatinya untuk melakukan sebuah tindakan dengan datang kepada kamu secara tiba-tiba. Nah, di sini teman-teman bersebelahan dengan The Emperor. Pergerakan ini ya sudah berlandaskan kepada sesuatu yang dia hitungkan. Sudah lama dia pikirkan sebenarnya untuk memberikan kamu surprise untuk datang secara tiba-tiba, kerana dia sedar. Mungkin begini teman-teman ya, sebelum ini mungkin banyak janji dan harapan yang dia berikan tetapi tidak ditunaikan. Dan dia menyedari banyak harapan yang ketika dia berikan kepada kamu tidak dia laksanakan. Ketika dia menyedari hakikat ini ya, sudah tidak ada gunanya lagi sebatas omongan. Maka dia bertindak untuk tidak memberitahu kamu apa-apa, tidak memberikan kamu sebarang tanda atau peringatan, datang terus mencari kamu untuk membuktikan ketika dia gagal di kala itu untuk memenuhi ya janji-janjinya ke kamu, kini dia berjaya untuk memenuhi janji itu. Nah, seperti itu ya. Maka ini sesuatu yang sudah dia hitungkan sekian lama. Kita lihat lagi ya. Mengapakah dia datang kepada kamu dengan secara tiba-tiba? Three of Wands, wow. Ini seperti kesempatan yang sudah dia nanti-nantikan sejak sekian lama, teman-teman. Sudah lama dia renungkan akan kesempatan ini. Dan kini ya, kesempatan ini hadir. Ini seperti saya sebutkan tadi, divine timing. Ketika kesempatan itu hadir, dia dengan cepat merebutnya. Agar tidak kehilangan ya, kesempatan untuk mendekatkan dirinya dengan kamu. Ini bukan saja sebatas sesuatu yang sudah dia hitungkan, tetapi benar-benar ingin dia laksanakan. Orang yang sudah merindukan kamu ya, kerana mungkin ada hubungan yang jarak jauh di sini. Maka ini kesempatan yang tiba, ketika adanya kesempatan itu dia cepat-cepat merebut ya kesempatan yang ada. Kita lihat lagi ya, wow, strength. Teman-teman, ini energi cinta yang cukup kuat di antara kalian ya. Dan saya merasakan kamu mendapat kartu ini dua kali. Satu di atas ini ya. Orang ini cukup bersemangat sekali ketika mengingati kamu. Nah, ini mendorong si dia dan wujud sebuah keberanian ya untuk mendatangi kamu walaupun tanpa memberi sebarang tanda atau peringatan. Kerana di sini dia seperti sudah menemukan keberanian itu untuk mendekatkan dirinya dengan kamu. Mungkin pada awalnya sedikit ragu-ragu, takut ya. Maka ada energi yang menunda-nunda. Tetapi setelah dia menemukan keberanian itu, dia tidak mahu menahan dirinya lagi. Kerana dia sudah cukup lama bertahan dan dia ingin menakluki kamu kembali. Saya menangkap orang ini yang melakukan perkara ini ya secara diam-diam. Maka ini berlaku secara sebuah surprise dan kesempatan itu memang ada ya. Ada kesempatan yang kuat sebenarnya. Divine timing ataupun kesempatan yang cukup kuat ya mengizinkan dia untuk mendatangi kamu. Energi yang lainnya, Four of Coins. Seperti saya sebutkan tadi ya, this one relate to one and another. Energi yang dia pertahankan selama ini. Dia memang pertahankan kamu dan dia tidak mahu kehilangan kamu. Jikalau dia tidak mendatangi kamu dengan cepat, dia bakalan kehilangan kamu. It's like coming to your rescue. Nah, di sini ada gambar Rapunzel yang menurunkan rambut panjangnya agar hero-nya dapat mendaki ya, menarik rambut dan mendaki ke atas tower ini. Nah, ini seperti sesuatu yang dia pertahankan dan dia ingin datang memenuhi permintaan kamu, datang menyelamatkan kamu di posisi ini. Saya tidak tahu teman-teman ya, ada beberapa indikasi kerana kartu ini ya,
Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan kalian di sini. Mungkin ini energi yang tidak akan resonate dengan semua orang. Dengarkan dengan baik. Sebahagian daripada kamu di sini mungkin ada keluarga yang merancang ya, arranged marriage, pernikahan kamu dengan orang yang tidak kamu cintai. Saya tidak tahu ini energi siapa yang ketarik ya. Maka kamu daripada tower ini ya, memantau dengan harapan ada hero atau heroine yang akan datang membantu kamu, menyelamatkan kamu. Kerana kamu terpaksa menurut kemahuan orang tua kamu yang mengaturkan pernikahan kamu dengan I don't know who. Seseorang yang tidak sesuai dengan keinginan di hati kamu. Kamu menantikan penyelamat kamu untuk tiba. Nah, di sini orang ini ya, ada beberapa di antara dia mendatangi kamu tanpa sebarang tanda dan peringatan apapun untuk datang menyelamatkan kamu daripada kondisi yang sedang seperti ini. Ini mungkin energi yang tidak akan resonate dengan semua orang, tetapi ketarik energi seperti itu. Kamu tahu ya teman-teman, arranged marriage, sesuatu yang dibincangkan, dijadualkan, disusun oleh keluarga ataupun orang tua kamu. Pernikahan yang dirancang oleh orang tua kamu yang tidak sesuai dengan harapan hati kamu. Di sini kamu benar-benar ingin diselamatkan. Jauh di atas tower kamu ini teman-teman ya, kamu memantau dengan harapan orang yang kamu cintai akan mendatangi kamu dan menyelamatkan kamu dari posisi ini. Nah, saya menangkap ini kartu yang agak relate ya, seperti memberikan saya energi kamu perlu dibantu untuk diselamatkan. Maka dia juga belum bersedia ya sebenarnya untuk melepaskan kamu. Ketika menyedari sebelum dia terlambat, kamu bernikah dengan orang lain, dia perlu mendatangi kamu dengan segera. Wow, this is like a love story you guys. Amazing, it's like a love story ya. Mungkin energi ini tidak akan resonate dengan semua orang, tetapi saya menangkap ada beberapa di antara kamu di sini, orang tua kamu sudah mulai merancangkan pernikahan kamu dengan orang yang tidak sesuai dengan harapan di hati. Maka kamu mungkin menghantar signal ya, dengan harapan orang yang kamu cintai akan perjuangkan kamu kembali. Dan dia kini mendatangi kamu tanpa sebarang tanda atau peringatan apapun. Ini mungkin ya menjelaskan mengapa dia datang secara tiba-tiba. Energi yang lainnya, wow. Sudah ada the Emperor, nah kini kamu ada the Empress. Kamu lihat sendiri teman-temannya, di sini ada the Emperor dan kini ada the Empress. The Emperor akan datang menyelamatkan Empress-nya. Seorang raja yang akan datang menyelamatkan ratunya. Ini energi soulmate. Kalian berdua saling memerlukan walaupun dua-dua keras kepala ya. Empress and the Emperor memang keras kepala, tidak mahu menundukkan standard masing-masing. Tetapi kerana dia begitu menyayangi kamu, setelah begitu banyak hambatan ya, kartu ini berada di sini. Nah, kamu lihat teman-temannya, setelah banyak hambatan, dia datang juga menyelamatkan kamu. Nah, ini atas dasar apa? Ini atas dasar cinta. Sangat mudah. Kerana kamu memenuhi tujuan hidupnya. Bukan saja memenuhi, kamu juga pelengkap kepada tujuan hidupnya. Kamu melengkapi si dia. Nah, di sini teman-teman ya, walaupun banyak hambatan dan halangan, akhirnya dia datang juga ke arah kamu, menuju ke kamu, tanpa sebarang tanda dan peringatan untuk menyelamatkan kamu. Kerana dia masih sangat sayangkan kamu. Kamu ini bagian daripada hidupnya, kenyamanannya. Dan dia tidak mahu kehilangan seorang sosok yang begitu berharga. Tell me you guys, mana ada raja yang ingin hilang ya, kehilangan ratunya. Raja ini benar-benar ya, menghargai, kaisar ini benar-benar menghargai ratunya. Maka dia akan datang mendapatkan kamu. Maka ini menjelaskan mengapa dia mendatangi kamu tanpa peringatan, tanpa sebarang tanda, when you are least expected. Okay teman-teman, kita lihatkan kepada bottom of the deck-nya ya. Di sini ada kartu Knight of Coins, wow. Pergerakan yang perlahan tetapi pasti. Orang ini tidak akan menghampakan kamu. Nah, ini slow and steady win the race ya. Dia sangat perlahan tetapi tetap ya, arah tuju itu menghala ke arah kamu. Orang yang begitu tulus mencintai kamu, menghargai kamu, tidak mahu kehilangan kamu. Dan dia benar-benar ya, walaupun dalam cara yang perlahan tetapi pasti menuju ke arah kamu. Dia pasti hadir. Kamu perlu yakin teman-teman, ketika kita mendengarkan readingan, mendapatkan kartu yang seperti ini ya, kamu perlu memanifestasikan perkara yang baik, walaupun kamu merasakan, oh tidaklah kak, because you keep saying that, tidaklah, maka itu yang kamu manifestasikan. Ketika kartunya berbicara sebaliknya, dia pasti datang untuk dirimu, ketika timing itu tepat.
hero kamu, heroin kamu menuju kamu, teman-teman. Ketika when you are least expecting this person, dia pasti mendatangi kamu. Okey, teman-teman, zodiak terkuat yang terlihat di sini ya, sangat obvious sekali. Begitu ketara ya, ada Emperor and Empress. Ini mewakili zodiak Aries dan Taurus. Aries, Taurus, Leo dan juga Sagittarius mendominasi bacaan kali ini ya. Sekali lagi, Aries, Taurus, Leo dan juga Sagittarius mendominasi bacaan kita hari ini. Sangat kuat ya, energi berelemen api. Aries, Leo, Sagittarius. Kita juga ada Gemini, Libra, Aquarius dengan kehadiran Ace of Swords. Capricorn, Taurus, Virgo, ini lebih ke arah Virgo ya. Knight of Coins. Pisces, Cancer, Scorpio. Let me see. Seperti tidak terlihat energi Pisces, Cancer, Scorpio di sini teman-teman ya. Tetapi air merupakan sumber energi dan kalian sentiasa terkoneksi. Okay guys, maka tidak terlihat ya energi berelemen air Pisces, Cancer, Scorpio. Tetapi saya tidak tahu saya merasakan energi itu. Nah begitu teman-teman ya. Kita akan buka kartu lagi dan kita akan lihatkan. Okay, where's the card? Sebentar teman-teman ya, saya lupa mengeluarkan kartu. Hold on guys. Okay teman-teman, thanks for waiting. Saya sudah pun mengambil kartunya dan kita akan lihatkannya. Dalam keadaan yang tergesa-gesa seperti ini ya, menuju ke arah kamu tanpa sebarang tanda dan peringatan, apakah yang ingin dia wujudkan dengan kamu sebenarnya? Selain daripada coming to rescue you ya, datang untuk menyelamatkan kamu, kita cuba lihatkan. Dalam keadaan tergesa-gesa seperti ini, apakah yang ingin dia wujudkan sebenarnya? Datang tanpa sebarang tanda ya, datang ketika kamu tidak menyangka, tergesa-gesa seperti ini. Apa yang sebenarnya ingin dia wujudkan? Kita perlu melihat ya, niat di hati orang ini. Apa yang ingin dia wujudkan sebenarnya? Kerana di sini saya dapat menangkap energi seseorang yang benar-benar menyayangi kamu dan begitu takut ya, begitu takut kehilangan kamu. Teman-teman, ini bukan sengaja ingin saya ulangi ya. Beberapa di antara kalian di sini ya, ini penglibatan cinta segitiga. Memang ada energi itu. Kalian sesuaikan ya, kerana ini pembacaan umum ya. Okay guys, kita akan lihatkan di sini. Apakah niat di hatinya? Dalam posisi yang datang dalam keadaan tergesa-gesa. Perfect match, wow. Ini memang benar ya. Pasangan yang cukup serasi. The Emperor and the Empress. Dia merasakan kamu adalah pasangan yang cukup tepat. Tidak perlu lagi mencari. Kamu memang seseorang yang dia inginkan. Dari bahasa tubuhnya, orang ini memang cukup menyayangi kamu dan kamu cukup bangga ketika berada di dalam dekapannya. Kita lihat lagi ya, keinginan di hatinya. Love language, physical touch, wow. Dia sudah tidak tahan sebenarnya teman-temannya. Dia langsung mendatangi kamu kerana ingin menatap wajah kamu, bersalaman dengan kamu. Jikalau ada sentuhan fisik, ingin mendekap kamu ya. Ingin seperti mendekatkan dirinya dengan kamu. Dia sudah tidak tahan lagi menahan rindu. Seseorang yang mempunyai keinginan untuk menyentuh kamu. Ini yang terjadi ya, ada hasrat di hatinya dan kerana berlandaskan hasrat yang seperti ini, dia tidak dapat lagi menahan dirinya, maka tidak memberikan kamu sebarang peringatan ketika dia datang. Let go of the past. Dia ingin datang meyakinkan kamu. Ini seperti kartu yang saya bacakan barusan tadi ya. Seseorang yang berjaya melepaskan masa lalunya dan dia juga ingin kamu melepaskan masa lalu kamu. Tidak diungkit lagi energi mantan dia, energi mantan kamu. Dia mahu kalian sama-sama embrace new life, transformation. Memulakan sesuatu yang baru yang tidak melibatkan mantan masing-masing. Nah, dia seperti inginkan kamu untuk dirinya sendiri, teman-teman ya. Tidak mahu ada sharing memory dengan orang lain. Orang yang betul-betul ataupun benar-benar posesif yang hanya ingin memiliki kamu seutuhnya untuk dirinya. Maka dia ingin memastikan kamu melepaskan energi mantan kamu, dia juga turut melepaskan, memory pun tidak dibenarkan. Nah, begitu. Begitu posesif sekali ya. Tidak mahu kamu terikat dengan memori dengan mantan kamu. Dia juga tidak mahu ada memori yang berkaitan dengan mantan si dia. Maka ini menjelaskan kartu yang pertama hadir. Transformation. Cleansing water. Membasuh. Menyucikan. Menyingkirkan. Segala energi-energi negatif yang berkaitan dengan masa lalu kalian. Apakah lagi yang ingin dia wujudkan? Wow. This is so amazing ya. Lasting love. Teman-teman, cinta abadi.
cinta abadi ya. Ini sesuatu yang ingin dia wujudkan. Kamu tahu teman-teman, saya sering mengalami masalah untuk translate. So you can see all these writings ya. Agar memudahkan saya untuk membuat pembacaan yang lancar ya. Tidak perlu mencari perkataan yang tepat, maka translate sahaja. Terus ya begini, cinta abadi. Maka orang ini benar-benar looking for ataupun ingin memenuhi tujuan hidupnya yang berkaitan dengan cinta abadi. Yang hanya dapat dipenuhi, seperti saya katakan tadi, kamu pelengkap tujuan hidupnya. Kamu merupakan cinta abadi itu. Orang ini memang ingin mewujudkan sebuah hubungan jangka panjang dengan kamu. Kamu yang disayangi, kamu yang dicintai, orang yang ingin menua dengan kamu dan ingin bersama dengan kamu ya ke penghujung waktu, seperti itu ya. Nah, ini yang ingin dia wujudkan berlandaskan kehendak hatinya. Orang yang benar-benar hanya ingin memiliki kamu seutuhnya bagi dirinya sendiri. Oke teman-teman, kita lihat ya kartu yang terakhir. Apakah yang ingin dia ungkapkan ke kamu di saat dia berdiri di hadapan kamu? Kira-kira apa ya teman-teman yang akan dia ungkapkan ketika kalian bertatapan mata? Seseorang yang datang tanpa kamu duga. Kira-kira ketika dia menatap mata kamu, wajah kamu ya. Kira-kira apakah yang akan dia ungkapkan kepada kamu? Kita dengarkan sahaja, baik ini positif ataupun negatif. I wrote you a letter on a paper, but I'm too afraid to show it to you. Banyak kata-kata yang tidak terungkapkan ya. Dia mungkin menulisnya dalam diary, journal. Mungkin dia type email ya, tetapi tidak dihantar, seperti itu. Sudah ingin texting kamu, kemudiannya dia membatalkan. Nah, dia ingin mengungkapkan kebenaran ini kepada dirimu. Tidak berani, dia takut. Ada ketakutan untuk seperti menghantar textingan itu, email itu, surat itu ya. Mungkin dari awal sudah menulis surat ini, tetapi tidak dihantar. Ini pengakuan dia kepada kamu. I can feel all the love you are sending me, and it's electrifying. Dia dapat menangkap energi kamu ya. Help, please help me. Saya bercanda teman-teman. Di sini energi yang kamu hantar itu teman-teman ya, cukup electrifying, benar-benar menggegarkan jiwanya. Ketika kamu menghantar energi, dia dapat menangkap, menyerap energi kamu. Kerana ada kartu strength di sini tadi ya, dapat merasakan itu dengan begitu kuat sekali. Nah, ini yang membuatkan dia ya datang secara tiba-tiba kerana ada energi magnetik daripada kamu yang menarik si dia. Sometimes when I'm busy, I pause to think of you. Ketika walaupun sesibuk mana sekalipun, dia tetap akan mengambil waktu untuk memikirkan kamu, and it's like a breath of fresh air. Dia merasakan itu berbaloi sekali. Untuk mencari waktu walaupun dalam kesibukannya, ketika dia mencari waktu untuk memikirkan kamu, ini seperti memberikan dia napas yang baru. Dapat menghirup udara yang segar, udara yang menginspirasi, dapat merasakan semangat baru kerana kamu. Nah, sesibuk mana sekalipun ya, dia tetap akan mencari waktu memikirkan kamu. I'm thinking of you in this very moment, I miss you. Nah, benar ya teman-teman, energi yang terkoneksi. Saya barusan tadi menceritakan dia yang mencari waktu ya, di kesibukannya untuk memikirkan kamu. Dan pada waktu sekarang ini, ketika kamu mendengarkan readingan ini, dia memang memikirkan kamu. Dan bukan sekadar itu, dia juga sangat merindukan dirimu. Wow, ini seperti saya merinding teman-teman ya. Tiba-tiba seperti energi yang cukup kuat sekali. Sorry guys, static. I don't know why ya, ada static di kartu ini ya ketika saya meletakkan di atas kartu yang berzodiak Leo ini, strength ya, ada static. I don't know, ini tidak pernah berlaku di bacaan saya ya, mungkin tangan saya terlalu kering, tetap atau meja saya terlalu kering, ada static di tangan saya ya. Ketika saya meletakkan kartu ini, seseorang yang memikirkan kamu detik ini, dan saya meletakkan kartu ini di atas kartu strength. Wow, this is so amazing ya. Selama pembukaan channel ini, saya tidak pernah ya get electrifying ya, seperti getting electric shock daripada static-static ini. Mungkin kulit saya terlalu kering ya. Okay, di sini teman-teman, your honesty and vulnerability scares me and allures me at the same time. ini seperti dia merasakan kejujuran hati kamu ya. Kejujuran hati kamu, kelembutan kamu ya, kenyamanan yang kamu berikan ini sangat membuatkan dia rasa takut. Kerana dia dapat merasa nyaman dengan kamu, dapat menjadi dirinya sendiri dengan kamu, walaupun memperlihatkan kelemahannya. Dan ketika dia merasakan energi yang seperti ini dari kamu ya,
Ketika dia dapat menjadi dirinya sendiri, memperlihatkan kelemahannya kepada kamu, berlandaskan kejujuran hati kamu yang mencintai dia, ini membuatkan dia merasa seperti takut dengan koneksi ini yang begitu kuat. Nah, saya tidak tahu ya, tiba-tiba mendapat statik daripada kartu-kartu ini ya. Ini tidak pernah terjadi at any of my reading ya. Selama pembukaan channel ini, saya tidak pernah being shocked like this ya, daripada seperti electric tadi ya. Ada statik di kartu-kartu ini. Baik teman-teman, bottom of the deck-nya. Apa kata kita luangkan waktu dan buka satu lagi kartu ya, selepas kita melihatkan bottom of the deck ini. Hanya untuk kamu di sini teman-teman ya. You are the only one who gets me without me saying anything. Menurut dia, kamu ini sangat memahami dirinya. Walaupun tanpa perlu berkata-kata, tidak ada orang yang memahami si dia ketimbang dirimu. Kita buka satu lagi sebagai penutup ya. Wow guys, I'm so glad I did that ya. Tiba-tiba saya mendengarkan kata hati untuk membuka kartu lagi ya. Selalunya saya akan menamatkan reading ya kerana sudah cukup panjang. Nah di sini teman-teman, I'm so glad I did justice. Saya mendengarkan kata hati dan membuka kartu yang selanjutnya. Di sini tidak perlu lagi berkata apa-apa ya. Tidak perlu berkata dengan lebih. The international atau universal language ya. Semua orang memahami bahasa ini. I love you. Dia orang yang ingin menyampaikan melalui pembacaan ini yang dia sangat mencintai kamu. Sudah saya terapkan tadi ya. Orang yang menyayangi, mencintai kamu, maka memberikan saya kejutan statik tadi. Dia benar-benar mencintai kamu, you guys. No wonder giving me that static ya. Energy orang ini benar-benar ketarik. Seseorang yang ingin menerapkan berkali-kali yang dia sangat mencintai kamu. Maka tujuan dia mendatangi kamu secara tiba-tiba tanpa sebarang tanda dan peringatan apapun untuk memberikan kamu keyakinan ini. I love you. Jelas ya teman-teman? Okay guys, kita akan buka beberapa initial di sini ya dan kita cuba lihatkan. Teman-teman, jikalau tidak ada initialnya, tidak perlu ya khawatir. Yang penting seperti saya katakan tadi, mungkin jikalau kamu merasakan ada static di hati kamu ketika mendengarkan readingan ini, that is more than just good enough ya. Maksudnya energi orang ini ketarik ke sini. Jangan lupa teman-teman, ini adalah pembacaan umum yang menarik energi banyak orang. Ini bukan bacaan pribadi. Dan bacaan pribadi ada kalanya juga teman-teman ya, tidak semestinya akan resonate 100%. Itu depends bergantung kepada fokusnya kamu. Ada orang yang melakukan personal reading tetapi penuh dengan sikap denial. Nah, itu tidak membantu sebenarnya ya. Sebentar ya teman-teman, saya susun dahulu semua initial ini agar dapat dilihat dengan jelas. I don't know why today I'm so happy ya. Mendengarkan kata hati, membuka kartu yang terakhir ya. Alangkah bahagianya ya setiap kali mendapat bacaan seindah ini. Saya tidak tahu teman-teman ya, kerana saya orangnya positif. Maka mungkin kerana sikap yang seperti itu ya sering menarik energi yang positif. I don't know ya. Easy, take it easy ya, santai-santai sahaja, ada EZ di sini. Okey, yang selebihnya diletakkan di atas. Okey, di sini ada letter S, N, A, K, R, H, J, C, W, G, U, B, V, Q, E, Z. So rather take it easy teman-teman ya, santai-santai sahaja. Dan saya merasakan orang ini benar-benar menghantar message kepada kamu secara langsung melalui pembacaan kita hari ini. Baiklah teman-teman, sampai di sini dahulu untuk readingan kali ini. Apapun yang terjadi, sentiasa bersemangat. And keep spreading the love you guys. Jangan lupa untuk menebarkan kebaikan. God bless you all. Salam sayang dari saya. Dan kita jumpa lagi di readingan yang berikutnya. Bye, take good care.